Halo guys, kali ini saya akan memberikan video tutorial cara menambal crankcase motor yang bolong atau jebol. Di sini saya perjelas ada alat dan bahannya. Berikut alat dan bahannya: 1 sikat kawat, 2 lem, dan 3 air biasa guys. Oke, sekarang kita langsung masuk ke prosesnya. Nah, di prosesnya seperti ini. Kita buka terlebih dahulu kemasan dari lem tersebut guys. Nah, kemudian setelah dibuka dan kita ambil secukupnya saja dalam masing-masing kemasannya, karena dalam satu set lem tersebut ada 2 bagian atau ada 2 bungkus seperti ini. Ini kemasannya ada yang warna silver dan ada yang warna biru guys. Nah, kita ambil secukupnya seperti ini, kemudian kita bulat-bulatkan, lalu disamaratakan guys. Seperti ini, kita coba dulu buka dan kita ambil yang kemasan warna biru. Nah, setelah seperti ini dan sama rata, kemudian kita gabungkan guys. Oke, setelah digabungkan kita aduk-aduk hingga merata seperti ini. Terus kita lakukan pengadukan tanpa menggunakan bahan campuran lainnya seperti ini guys. Kita tunggu beberapa saat untuk proses pengadukan hingga selesai dan hingga maksimal. Jika sudah terasa cukup untuk proses pengadukan, mari langsung saja kita pasang ke bagian yang bolongnya guys. Catatan, bagi Anda yang ingin melakukan proses ini, saya sarankan sebelum ditempelkan menggunakan lem ini, harap digosok terlebih dahulu menggunakan sikat kawat. Nah, karena ini saya sudah melakukan dan tanpa saya video, jadi saya langsung tempelkan saja guys, seperti ini area bolongnya. Dan lebih bagusnya lagi, saran saya, kita lakukan penempelan lem ini di luar maupun dalam, dan saya hanya menggunakan bagian luar saja guys karena saya tidak mau repot. Saya gunakan proses pengelemennya hanya di bagian luar saja. Dan kemudian untuk meratakan atau menghaluskan permukaannya, kita bisa menggunakan air guys. Nah, airnya menggunakan air biasa saja, kemudian kita celupkan ke bagian jari kita, langsung kita oles-oles guys. Oke. Nah, seperti ini contohnya, kita oles-oles dan kita ratakan menggunakan air biasa saja. Jadi tidak merepotkan dan tidak sangat sulit sekali. Jadi simple dan sangat maksimal. Nah, untuk finishing dalam proses penghalusan, kita bisa menggunakan gerinda ataupun amplas guys. Di sini saya tidak menggunakan alat tersebut karena saya rasa ini tidak mempengaruhi estetik atau penglihatan guys. Jadi ini di bagian area bawah dan tidak terlihat, jadi menurut saya tidak masalah. Dan saya langsung saja tunggu kering hingga 24 jam guys setelah ini guys. Nah, setelah dirasa sudah halus dan sudah rata, perhatikan di area-area pojoknya, jangan ketika nempel jangan ada percikan oli, karena oli akan mempengaruhi kekuatan lem tersebut di permukaan material yang akan kita lem guys. Ini adalah hasil akhir dari proses pengeleman guys. Lemnya sudah kering dan siap digunakan. Bagi Anda yang penasaran, lem apa sih yang saya gunakan ini dan seperti apa kemasannya, di sini saya akan kasih tahu guys. Nah, mereknya adalah lem Epo Putih. Lem Epo Putih, dan saya mendapatkannya dengan online. Ini saya cari di toko-toko spare part dan bengkel-bengkel. Saya belum mendapatkannya untuk di wilayah saya, khususnya di Serang guys. Jadi saya mendapatkannya online, silahkan Anda cari lem ini jika Anda membutuhkan. Oke, ini hasilnya guys. Ini posisi mesin sudah digunakan dalam lebih dari 3 minggu, jadi kondisinya masih sangat aman dan nyaman. Oke, seperti itu video yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, jika ada masukan, dan jika ada saran, silahkan Anda ketik di kolom komentar guys. Ini hanya sebagai video sharing saja. Ini hanya sebagai referensi aja buat Anda. Jadi jika ada kesalahan dan saya mohon maaf. See you next video. Bye-bye.